yang telah kami dah dan ketika CRM. Setelah namanya menikah, akhirnya terdengar sebuah kabar gembira bahwa si wanita itu sudah mulai terlambat. Alhamdulillah, Mbak. Ternyata apa yang kita harapkan selama ini sekarang sudah mulai nampak akan terkabul. Saya sudah mulai terlambat 1 bulan, Mas. Tapi tolong ya, jangan bilang siapa-siapa sebelum kita sama-sama memastikan ke dokter bahwa saya sudah Allah telah mengabulkan doa selama ini. Tidak-tidaknya sebentar lagi kita tidak akan punya omongan. Ya, saya harus sangat bersyukur dan meninggalkan ibadah agar tapi beberapa saat mereka berdua berbincang-bincang. Akhirnya karena ada satu pekerjaan yang diselesaikan di belakang, suaminya segera menyelesaikan pekerjaan di belakang. Bersamaan dengan itu, tertinggal suara pintu. Assalamualaikum! Bisa, ibu muda itu membuka pintu. Ada kamu? Ada apa, Mas? Ada bisa saya bantu? Begini, Mbak. Berdasarkan catatan yang ada pada kami, Mbak sudah terlambat 1 bulan, ya? Mas, kok tahu kalau saya sudah terlambat 1 bulan? Masalahnya kan semua data sudah terekam di kantor kami. Jadi, kita tahu semua. Maaf ya, Mas, ya. Kalaupun Mas tahu, dan bilang siapa-siapa loh ya, karena saya sudah terlambat 1 bulan. Ya, Bu, nggak apa-apa. Kami juga memahami kok tentang keterlambatan ini. Dan ini juga sudah menjadi satu hal yang biasa. Cuma saja, kami tetap memohon agar itu, ya, sesuai dengan peraturan kami, harus membayar denda dong. Itu harus bayar denda? Emangnya saya masalah apa? Kemudian ibu muda itu melaporkan hal ini kepada suaminya yang ada di belakang. Tentang adanya seorang tamu yang tiba-tiba datang mengetahui keberadaannya telah 1 bulan dan minta ibu itu harus membayar denda. Tentunya suaminya juga tidak terima dan dia pun keluar dengan marah. Kenapa masih di sini? Datang tidak diundang, minta orang yang harus bayar. Mau apa dulu? Jangan marah gini kok. Banyak kesini sesuai tugas yang saya emban. Jadi terkena ambil yang keterlambatan di 1 bulan itu, ya mau tidak mau sesuai dengan peraturan harus bayar denda. Kamu mau apa saya ya? Kalau kamu tidak mau bayar denda, kamu mau apa? Saya tidak mau bayar denda, ya terpaksa, Pak. Sesuai dengan kebijakan kantor, punya bapak saya lepas. Pakai ini kan bisa dong, Pak. Pakai ini.